Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muntamah 06. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Hai sahabat-sahabatku semua yang baik hati, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hai sahabat-sahabatku semua yang baik hati, di video kali ini aku aktivitas setiap hari Jumat ya, nyuci dapur. Sekarang aku nyuci dapur ya sahabat-sahabatku. Hai sahabat-sahabatku semua yang baik hati, yang baru bergabung di channel Muntamah 06, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan subscribe. Jumat Mubarak. Beginilah ya sahabat-sahabatku, ku osrek-osrek. Ini aku belum sarapan, belum apa loh, aku kerja dulu. Tadi udah nyuapin si kakek, terus aku nyuci itu yang depan kamar mandi, depan kamarnya si kakek juga aku cuci, tapi nggak aku video ya, karena ada anak, takut kena kamera si anak di situ sambil nonton TV dianya tadi tuh, jadinya aku nggak bisa video di sebelah sana tadi. Sekarang aku nyuci dapur ya, aku osrok-osrok dulu sama sapu. Sapunya itu pendek, putus. Saking kuatnya ngosrok-ngosrok. Nah, sekarang aku siramin air ya, sahabat-sahabatku. Udah aku kasih sabun Breclean, kalau di Saudi namanya Clorox, dan pewangi lantai. Semoga capekku ini menjadi berkah barokah ya buat keluarga. Ini aku ngangkatin air sampai sabunnya udah nggak ada, terus nanti aku keringin ya sama itu, kalau di sini namanya mesaha. Ini aku dorongin ya airnya, aku ambilin. Beginilah ya setiap hari Jumat. Ini aku sampai jam 1 belum sarapan. Kalau aku udah selesai cuci dapur, langsung aku sholat dulu. Oke, sahabat-sahabatku. Thank you.
Oke, sekarang aku itu ya masih ada airnya dikit-dikit. Ku keringkan dengan anduk biar nggak ada air sama sekali langsung kering. Takutnya kalau aku nggak ngelihat anak masuk dapur nanti kepleset jatuh, kasihan kan? Jadinya kalau udah airnya tinggal dikit-dikit, aku lap sama anduk kering sampai 2 kali 3 kali. Sampai nggak ada airnya sama sekali. Pokoknya itunya apa? Membutuhkan waktu yang panjang ya kalau nyuci dapur tuh aku. Gitu kalau nyuci hal itu ruangan juga gitu sampai nggak ada airnya pokoknya. Hei sepet-sepetku semua. Yang baru bergabung di channel Muntama 06, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan subscribe. Cukup sekian dulu ya videoku ini. Kalau ada kata-kataku atau video-videoku yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabatku, aku minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang. Ini masih ya aku ya, ini apa namanya, masih lap lagi gitu ya. Jadinya aku udah nggak ngobrol lagi, udah suaraku udah itu karena aku lapar.